berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya tukang parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Baik, terima kasih. Itulah para pimpinan, baik itu Eselon 1, Pak Dirjen, dan para direktur. Kami di sini yang masih existing itu adalah satu direktur jenderal, dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya tukang parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Saya sudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan, transmigrasi gabung dengan Depnaker, Naker Trans, pembentukan BNP2TKI, BNSP, malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi amanah ke